Pemirsa, UPTD Taman Budaya Kalimantan Selatan menggelar pagelaran apresiasi seni mementaskan karya tari dari Dinas Pendidikan Kabupaten Tabalong dan karya tari baru dibawakan Abib Eagle Dance Project. Sebuah karya tari menampilkan perpaduan budaya antara Dayak Maanyan Barito Timur Kalteng dengan Dayak Meratus Loksadu Kalsel dibawakan melalui garapan kontemporer oleh para penari yang tergabung dalam Abib Eagle Dance Project di Gedung Kesenian Balai Rungsari Taman Budaya Kalimantan Selatan. Karya tari ini ditampilkan dengan garapan kekinian menjadi sebuah suguhan baru bagi dunia kesenian di Banua. Ditampilkan bersama bunyian gelang tangan khas masyarakat Dayak serta jas hujan sebagai perwakilan dari eksplorasi dari bunyi plastik. Hadirnya bunyi plastik itu merupakan bagian menghadirkan instrumen bunyi baru yang menjadi sajian baru untuk ditafsirkan secara bersama-sama bagi kemajuan dalam dunia tari. Menurut salah satu penari Abib Habibi Eagle, karya tari berjudul Convergen yang memiliki arti menuju pada suatu titik pertemuan, sebuah proses membaca ulang bagaimana mengemas sebuah sajian hasil karya tari tradisi yang dibawakan ke dalam format baru hasil risetnya selama 6 tahun. Oke, ada satu hal yang pengen aku bicarakan bahwa di sini bagaimana proses perjalanan saya pribadi sebagai koreografer membaca ulang, menarasikan ulang sebuah fenomena tari tradisi ke dalam bentuk-bentuk baru. Begitu sih sebenarnya yang ingin disampaikan. Terus spesialnya adalah bagaimana tari gelang yang ada di tubuh wadian ataupun belian itu menjadi suatu sajian yang bisa membawa mistis-mistis tertentu di dunia tari khususnya. Sementara Kepala UPTD Taman Budaya Suharyanti menjelaskan, pergelaran apresiasi seni ini bagian dari program kerja Taman Budaya dan ingin menampilkan kesenian dari Kalteng sebagai pembanding dan inspirasi bagi seniman Kalsel untuk saling berbagi satu sama lain. Di dalam apresiasi ini kan kita mencoba untuk memberi semacam kesempatan bagaimana sih Kalimantan kan secara masih Kalimantan. Jadi kebetulan si AB ini memiliki karya yang pedalaman dari karya seni yang dari upacara dengan babalian. Sementara Kalimantan Selatan kan juga ada. Jadi di sini kita mengajak atau berharap masyarakat itu jadi bisa tahu sebenarnya karya dari atau dengan latar belakang pedalaman di Kalimantan Tengah itu seperti ini. Otomatis mereka kan penontonnya kan bisa terinspirasi, bisa membandingkan, bisa kesamanya dan perbedaan dengan di Kalimantan Selatan. Pada intinya seperti itu. Karena wilayah Kalimantan Selatan kan punya upacara adat Dayak. Pada kesempatan itu, Taman Budaya Kalsel juga menampilkan grup tari Dinas Pendidikan Kabupaten Tabalong membawakan tari Selamat Datang serta sesi diskusi membahas tari Konvergen yang dibawakan Abib Eagle Dance Project. Erwin Yudanwari, Banjar TV.